Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Kutiba uyuk adada kul harfin kutiba uyuk tabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wal du'a'i ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Masih di dalam kisah Sayyidah Khadijah, menjelaskan tentang apa yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hal yang membuat kepikiran Sayyidah Khadijah terbayang-bayang dalam pemikirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diketahui innahu la yasjud li sonamin wa la yatagarab ila wathan. Nabi Muhammad tidak pernah sujud untuk patung-patung dan tidak pernah mendekatkan dirinya kepada berhala. Wa la ya'bud ma ya'buduna min aliha wa la yahlifun bima yahlifun wa la yahlifu bima yahlifun. Nabi Muhammad juga enggak menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy dari tuhan-tuhan mereka. Dan juga tidak pernah Nabi Muhammad bersumpah dengan apa yang mereka lakukan sumpah. Seperti pertemuan yang lalu, mereka ketika berdagang sumpahnya dengan Al-Lat wal Uzza. Berhala yang mereka namakan dengan Al-Lata wal Uzza. Mereka sembah-sembah sehingga mereka sumpahnya dengan hal tersebut karena itu yang mereka anggap agung di sisi mereka. Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah sumpah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyarikhum fi ismin. Nabi Muhammad juga enggak menyertakan dirinya dengan mereka di dalam perbuatan dosa. Seperti yang pernah kita sebutkan bahwa Nabi Muhammad itu pernah saat pembangunan Ka'bah setelah dihancurkan itu ingin membawa batu tapi keberatan. Lah orang-orang kafir Quraisy menggunakan bajunya sehingga membuka auratnya untuk membawa batu dengan pakaiannya tadi. Nabi Muhammad diajarkan hal tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya sehingga setiap Nabi Muhammad mau membuka auratnya pingsan. Setiap mau membuka auratnya pingsan. Sehingga Nabi Muhammad menyatakan dalam dirinya mungkin aku enggak boleh. Enggak tidak pernah terjadi hal tersebut. Wala yusyarikum fi ismin. Enggak pernah Nabi Muhammad ikut serta di dalam perbuatan maksiat bersama mereka. Wala yu'akir khamron. Kalau saat itu di zaman jahiliyah khamr adalah minuman kesenangan mereka, Nabi Muhammad tidak pernah sesekali mencicipinya, terlebih lagi sampai kecanduan. Wala yu'akirif mujunan wala abasan. Nabi Muhammad juga enggak pernah berbuat hal yang sia-sia atau yang lalai. Perbuatannya benar-benar bernilai dan bermanfaat. Baik yang urusan duniawi ataupun urusan ukhrawinya. Lah hal-hal seperti ini membuat Sayyidah Khadijah tatasa al-fisirriha. Bertanya-tanya pada dirinya sendiri dalam hatinya. Apa yang ditanyakan? Ayakunu Muhammadun Nabiyun akhiruz zaman, Nabiya akhiruz zaman.
apakah Muhammad ini yang akan menjadi nabi akhir zaman yang disebutkan oleh Waraqah bin Naufal dari kitab Taurat, Injil, dan apa yang disebutkan daripada kisah-kisah dari Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Karena Waraqah bin Naufal sebagaimana kita ketahui di pertemuan kemarin adalah orang yang beragama dengan baik dan menelaah dari apa yang ada di dalam Taurat dan Injil, selalu memperhatikan munculnya nabi akhir zaman. Lah, tanda-tanda yang dilihat sebagaimana diceritakan yang akan muncul dari kota Makkah, kok yang dilihat ini yang sesuai Nabi Muhammad, sehingga Sayyidah Khadijah itu ketika melihat perangai, akhlak, sifat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad berbeda dari orang-orang yang ada di zamannya, timbul tanda-tanya besar dalam hatinya, apakah Nabi Muhammad yang akan menjadi nabi akhir zaman ini? Kenapa? Fa innal mutahannithin jami'an yalhajuna bi alamati mab'athihi wa yatahaddatsuna an iktirabi zuhurihi fa hal yakunu huwa. Karena orang-orang yang ahli ibadah di zaman itu, dari orang-orang yang mengikuti nabi sebelumnya, mereka sudah menggambarkan tanda-tanda diutusnya nabi akhir zaman itu. Dan mereka sudah membicarakan bahwa waktu kemunculannya sudah dekat. Lah, apakah Nabi Muhammad, karena sudah dekat dan mereka sudah memberikan tanda-tanda, tanda-tanda itu sudah persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, serta waktunya sudah dekat. Nah, saat itu kan Nabi Muhammad usianya 25. Untuk ke 40 itu kan hanya 15 tahun setelah lama fatrah 500 tahun kosong, tidak ada nabi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Ayyamul fatrah dikatakan tidak ada nabi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, sehingga orang-orang yang meninggal di dalamnya dikatakan orang yang selamat. Walaupun tidak memiliki agama sama sekali, mereka dikatakan selamat sebab tidak ada nabi yang mengingatkan kepada mereka setelah kerusakan zaman. Hanya nas yang dinas dalam ayat Al-Qur'an atau hadisnya nabi, dari orang-orang di ayyamul fatrah saja yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pencetus yang membunuh putrinya. Jadi yang memiliki anak putri perempuan dibunuh, hidup dikubur hidup-hidup, pencetus pertamanya dari keluarga At-Tamimi, pertama kali pencetusnya. Ya, dia ini yang mendapatkan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang membuat pertama, sehingga dicontoh oleh orang-orang di zaman sebelum Rasulullah hingga zaman Rasulullah, di antaranya Sayyidina Umar mengikuti jejaknya, pernah mengubur hidup-hidup putrinya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu sebelum masuk Islam. Wa tamurrul ayyam bathi'ah tsaqilah. Hari berlalu lambat dan berat. Bagi siapa? Bagi Sayyidina Khadijah. Kenapa? Wa Khadijah fi tasaulatihal mulihha wa amalihal basimah. Falaqad saqatil aqdad ilaiha a'zamur rijal wa hiya ashaddu ma takunu hajatan ila al-anis ba'da sanawatin min at-ta'ayyum wal 'aysh bila zawj taskun ilaih. Hari demi hari berlalu dengan berat, lambat, kayak enggak jalan-jalan. Kenapa? Sayyidina Khadijah penuh dengan tanda tanya dalam hatinya yang sangat keras, yang memaksa, dan punya angan-angan yang indah. Kenapa? Sudah dilamar oleh beberapa orang-orang pembesar-pembesar di kota Mekah, tapi ditolak oleh beliau. Saat itu karena beliau tidak ingin menikah. Setelah melihat Rasulullah, muncul keinginan ada orang yang mengawasinya, yang menjaganya, yang menghormatinya, menjaga martabatnya. Dan benar-benar saat itu setelah beberapa tahun menjanda, butuh yang menenangkan hatinya.
Karena sudah beberapa tahun hidup tanpa suami yang menjadi sandaran hidupnya. Perempuan itu kalau enggak ada sandaran hidupnya, dia bingung. Beda dengan laki-laki, walaupun enggak ada sandarannya masih bisa tenang. Tapi kalau perempuan, bingung mereka. Kenapa? Butuh ada yang mengayomi, yang menjaga. Enggak bisa perempuan hidup sendiri. Beda dengan laki-laki yang memang dari awalnya hidupnya sendiri, yaitu Nabi Adam. Bisa hidup sendiri. Lah, setelah melihat Rasulullah, tajid fihil hami wan nasir wal mu'in. Sayyidah Khadijah mendapatkan orang yang bisa menjaganya, yang membantunya, yang menolongnya, yang mengawasinya. Tapi walakin kaifas sabil ila dhafar bihadha zawj al-karim? Wa madza taf'al? Wa madza taqul? Wa liman tabuh bi sirri allati taktumuhu an kulli insan? Beliau ini bingung bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan suami semulia ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ketahui Sayyidah Khadijah umurnya 40. Nabi Muhammad 25. Kalau janda zaman sekarang katik sirlam, kalau bahasa kita katik kasir kalam langsung. Ya, ngejake ku langsung. Aku gelem kon wayu. Lah kalau Sayyidah Khadijah punya rasa malu walaupun sudah janda dua kali, tapi benar-benar terhormat sehingga banyak yang ingin meminangnya. Ditolak, tapi dia punya keinginan untuk menikah dengan Rasulullah. Tapi rasa malunya sangat tinggi. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan? Enggak bisa ngomong. Apa yang harus dilakukan? Beliau bingung. Apa yang harus dikatakan, yang diucapkan? Sebab enggak pantas perempuan ngomong untuk dinikahi kepada laki-laki, enggak pantas. Apalagi kita kenal Sayyidah Khadijah ini orang yang sangat bermartabat. Enggak mungkin loh, walaupun kepada Rasulullah mengucapkan secara sorry, secara jelas-jelasan untuk dipinang. Karena itu menghancurkan martabat. Kalau zaman sekarang perempuan kan murah. Ibaratnya itu lemper di ler. Sapa sing gelem ya iku laler. Ya, lemper di ler. Kalau lempernya tertutup, banyak yang mau. Tapi kan sudah di ler, dibuka. Ini ada yang mau, hanya orang-orang rendahan. Bagaimana bingung dia mau mengatakan? Dan kepada siapa dia ini akan membocorkan rahasianya yang telah disembunyikan kepada semua orang? Ini enggak pernah diucapkan kalau Sayyidah Khadijah ini senang kepada Rasulullah. Mungkin yang tahu hanya Rasulullah ketika Rasulullah mengembalikan. Selainnya enggak ada yang tahu. Walaupun Maisarah tidak tahu bahwa Sayyidah Khadijah ini ingin dipinang oleh Rasulullah. Kenapa? Sebelumnya sudah menolak banyak orang. Seakan-akan tidak mau menikah lagi. Tapi dalam hatinya ada keinginan untuk menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui saat itu Rasulullah masih usia 25 tahun, belum menjadi Rasul, belum menjadi Nabi. Hanya ada tanda-tanda bahwa beliau akan menjadi Nabi. Wa talmah shodiqatuha Nafisah binti Muniyah syurudaha wa wujumaha wa hayrataha wa ma tukhfiha wa ma tukhfihi min amri nafsiha fatas'aluha amma yaduru fi amakiha. Ada satu sahabatnya Sayyidah Khadijah yang bernama Nafisah binti Muniyah. Itu benar-benar memperhatikan dari Sayyidah Khadijah ini terdapat wajah yang ada yang difikirkan, ada yang menjadi beban, ada yang membuat bingung Sayyidah Khadijah. Ini fungsi kalau punya teman yang benar-benar teman, benar-benar perhatian dalam dengan keadaan temannya. Di antara keutamaan punya teman yang baik. Jadi tahu temannya ini lagi ada keperluan, kebingungan, itu dari raut wajahnya sudah tahu. Kalau kita koncone butuh, gak peduli wis, ya. Yang penting kita hidup enak. Padahal terkadang kalau kita lihat dari wajah kita itu wajah sumpek, perlu ada yang dikeluarkan olehnya sehingga
membuat lega. Lah ini Nafisah tahu karena benar-benar teman dekatnya Rasulullah, Sayyidah Khadijah. Diperhatikan kok seperti itu, ditanya sedalam-dalamnya pertanyaannya. Jadi kayak dibongkar. Kan maunya hanya nutup Sayyidah Khadijah, enggak mau mengeluarkan. Tapi karena Nafisah ini teman dekatnya, memaksa untuk dikeluarkan apa yang ada di dalam hatinya agar menghilangkan dari raut wajahnya kebingungan yang ada. Wataharrajat Khadijatun awwalal amri antafsaha an khawatiriha. Sayyidah Khadijah pertama malu mau mengucapkan apa yang ada di dalam lintasan-lintasan hatinya. Ketika dipaksa itu pertama enggak mau mengucapkan, malu. Banyak, memang sifatnya perempuan asli itu pemalu, sifat malunya besar aslinya. Kan diceritakan, dikatakan itu rasa malunya perempuan itu 90%, 10%-nya syahwat. Jadi 10%-nya syahwat. Coba kalau laki-laki enggak, rasa malunya hanya 10%, syahwatnya 90%. Kan pemikiran kita perempuan itu syahwatnya lebih besar dari laki-laki. Tidak, syahwatnya laki-laki itu lebih besar. Bedanya kenapa kok seperti itu? Karena perempuan itu punya malu yang besar, sehingga tertutupi syahwatnya tadi. Nah laki-laki rasa malunya itu kecil, sehingga gampang mengumbar syahwatnya. Tapi laki-laki punya akal 90%, yang bisa mengatasi syahwatnya sebenarnya. Perempuan akalnya kecil 10%, kalah dengan syahwatnya, tapi masih kuat dengan punya malunya. Karena itu kalau perempuan sudah gak punya rasa malu, lihat, gak ada rasa malunya. Lihat banyak perempuan yang ada di jalan-jalan sekarang. Kenapa? Sudah habis rasa malunya, kalah dengan syahwatnya dan lemah akalnya. Kalau laki-laki masih terjaga, sak pejat-pejatnya wong lanang itu masih jogo, ya masih nggak terlihat jelas. Malu, awalnya mau mengutarakan malu dari apa yang ada di dalam hatinya, perasaannya malu. Terus dipaksa dengan lembut, dengan halus oleh Nafisah ini agar dikeluarkan oleh Sayyidah Khadijah. Tetap tanyai, tapi lembut caranya, halus. Nah, kalau kita punya teman yang lagi sumpek seperti itu, kalau kita tanya secara biasa dia gak mau mengutarakan, pancing dengan cara yang lembut, cara yang halus, bagaimana sekiranya kesumpekannya ini hilang, gak terbebani di pemikiran dia. Lah ini Nafisah karena tahu, terus dipancing, dipaksa dengan lembut, sehingga muncul keluar apa yang ingin diutarakan oleh Sayyidah Khadijah. Wadarul hadis haula Muhammad ibn Abdullah fima uzufuhu anil zawaj walimadha lam yataqaddam li khutbatiha kama fa'ala kullu ashraf Makkah. Akhirnya pembicaraan itu hanya berkisar di dalam Nabi Muhammad bin Abdullah, yang mana diinginkan pernikahan terjadi antara Sayyidah Khadijah dengan beliau. Dan yang ingin disampaikan oleh Sayyidah Khadijah, kenapa kok Muhammad ini gak mau meminangku? Padahal orang-orang yang ada di Mekah, dari orang-orang yang bermartabat, semuanya ingin menikahi Sayyidah Khadijah. Sehingga Nafisah mengatakan, awayurdiki an yataqaddam ilaiki Muhammad ibn Abdullah khatiba. Apakah kamu memang kepingin Muhammad ini datang kepada kamu meminangmu? Diam Sayyidah Khadijah, malu, biasa. Kalau istilahnya itu seperti perawan zaman dulu. Ya, kalau ditawari kan gelem ta rabi karo arek iki. Lek meneng berarti saiki perawan ambek rondo kan bedone. Yo, langsung ya. Kalau dulu enggak malu, tapi diamnya itu menunjukkan naam. Diamnya adalah naam. Kalau enggaknya dia akan mutarakan. Kalau enggak mau enggak. Tapi kalau sudah diam, perempuan gadis zaman dahulu, perawan zaman dahulu, kalau dia diam berarti itu tanda kalau iya. Kenapa? Rasa malu yang meliputinya. Ini Sayyidah Khadijah sudah menjanda,
tapi punya rasa malu, gak berani ngomong. Padahal yang tanya adalah teman dekatnya. Teman dekat loh ini yang tanya, tetap malu. Walakinnahu samtun ablag minal kalam, tapi diamnya itu sudah lebih jelas daripada ucapannya. Jadi diamnya itu dengan malu-malu mau mengucapkannya. Ibaratnya itu kalau di dalam film itu memerah wajahnya karena malu. Jadi sudah terlihat bahwa iya maksudnya. Faqat takallamat humratul haya, yang berbicara adalah raut wajah memerah. Fi muhayyaha di rupanya. Ta'bur an umuniyati hal ghaliyah, yang sudah menggambarkan, menceritakan dari keinginannya Sayyidah Khadijah. Jadi dari raut wajah sudah bisa difahami bahwa Sayyidah Khadijah ini benar-benar menginginkan, punya keinginan yang mahal untuk dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nafisah mengatakan, "Ya Ibnatal Am, saya kun laki maturidin." Baik sepupuku, istilahnya kalau manggil teman itu seperti itu biasanya. Wahai sepupuku, apa yang kamu inginkan akan menjadi milikmu. Apa yang kamu inginkan akan menjadi milik. Pergi Nafisa, watantoliku Nafisa tatulubu Muhammadan. Nafisa langsung keluar mencari Nabi Muhammad. Hatta wajatahu wa ma'ahu Ammar bin Yasir. Sehingga Nabi Muhammad keluar saat itu bersama ketemu dengan Nabi Muhammad bersamaan dengan Ammar bin Yasir. Nabi Muhammad dengan Ammar bin Yasir. Fahaddatsahu, diceritakan. Mutasaalah an insirafi anizawaj. Pertanyaan yang menggambarkan kenapa kok enggak mau nikah. Padahal Nabi Muhammad adalah wa huwa zainu syabab Makkah wa ibnu sadati hal amjad min al Hashim. Nabi Muhammad adalah pemuda yang terbaik dari kota Mekah dan anak dari pemimpin kota Mekah, yaitu dari keluarga Bani Hashim. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma indi ma atazawwaj bi." Aku enggak punya yang bisa aku gunakan untuk menikah. Enggak punya mahar, enggak punya kalau bahasa sekarang itu bawaan lamaran. Ya, enggak ada apa-apa karena memang Nabi Muhammad adalah orang yang miskin. Fataqulu lahu Nafisa, maka Nafisa mengatakan kepada Nabi Muhammad, fa idza kufita dzalik wa du'ita ilal jamal wasyaraf fayaqul, apa kalau kamu dicukupi, gimana kalau dicukupi, wis enggak usah lamaran, wis maharnya hanya seadanya atau dikasih buat mahar dan diminta untuk menikah dengan seorang yang mulia, bagaimana? Fayaqululaha, maka Nabi Muhammad mengatakan kepada Nafisa, waman hadhi, siapa itu? Perempuan yang akan mencukupiku dan akan menjadikanku suami itu siapa? Maka Nafisa mengatakan, Khadijah bintu Khuwailid, Sayyidatun Nisa Quraisy. Dia adalah Khadijah bintu Khuwailid, pemimpin perempuan Quraisy. Yang diketahui bahwa Sayyidah Khadijah adalah orang yang mulia yang dagangannya dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun tahu kecerdasan dan keunggulan Sayyidah Khadijah. Dan orang-orang pembesar daripada kaum kafir Quraisy yang telah ingin menjadikan Sayyidah Khadijah istrinya. Tapi Sayyidah Khadijah enggak mau, sudah diketahui oleh Rasulullah. Ditolak oleh Sayyidah Khadijah, Rasulullah sudah tahu. Tapi meminta untuk jadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah dari kisah itu Rasulullah menceritakan kepada pamannya, insyaallah akan kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan kepada kita gambaran bagaimana kesucian Sayyidah Khadijah, rasa malu Sayyidah Khadijah, kehormatan Sayyidah Khadijah dipandang di mata masyarakat kota Mekah yang saat itu masyarakat yang penuh dengan pandangan buruk terhadap wanita, beliau tetap menjaga. Karena itu cerita ini kita gambarkan kepada keluarga kita. Kita berikan kepada keluarga kita bagaimana kesucian perempuan yang harus dilakukan dalam agama Islam. Bagaimana kehormatan yang harus dilakukan di dalam agama Islam. Karena Sayyidah Khadijah adalah Ummul Mukminin, ibu daripada orang-orang yang beriman.
Mudah-mudahan keluarga kita bisa mengikuti jejak Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.